lagi KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Diet dan Nutrisi. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang suplemen ataupun makanan tambahan. Jadi apakah yang kita maksudkan dengan suplemen ataupun makanan tambahan? Ia merupakan satu makanan ataupun satu substance yang dimakan, diambil oleh mereka dalam pelbagai populasi sebagai tambahan untuk melengkapkan nutrien dalam kehidupan seharian untuk improve ataupun meningkatkan taraf kesihatan. Pengambilan suplemen ataupun makanan tambahan ni sememangnya secara meluas dijual over the counter dan mudah didapati. Suplemen juga boleh didapati dalam pelbagai bentuk, sama ada ia boleh di dalam bentuk secara pil ataupun tablet. Mungkin juga suplemen itu dalam bentuk liquid ataupun cecair ataupun dalam bentuk powder. Seterusnya kita tengok kenapa atlet lebih suka ataupun hendak mengambil suplemen, especially atlet remaja. Untuk atlet remaja, ramai yang beranggapan mengambil suplemen untuk meningkatkan prestasi sukan mereka, dan mereka juga mengambil suplemen untuk meningkatkan tahap jisim otot mereka untuk tambah certain nutrien yang dirasakan kekurangan disebabkan oleh cara pengambilan makanan yang kurang seimbang. Dan ada atlet juga menyatakan mereka mengambil suplemen disebabkan oleh pengaruh-pengaruh daripada rakan. Dan pada masa yang sama, cultural satu-satu sukan itu sendiri. Ada certain sport, suplemen itu adalah menjadi satu norma ataupun diambil oleh ramai atlet. Jadi itu antara faktor kenapa atlet rasa dia perlu ambil suplemen untuk improve physical, untuk improve performance. Mereka sebagai atlet remaja perlu tahu sama ada perlu ataupun tidak pengambilan suplemen ini, sama ada untuk kesihatan secara general maupun untuk meningkatkan prestasi sukan mereka. Dah tentu nanti kita akan tahu pula sama ada perlu ataupun tidak, adakah sebarang kebaikan ataupun keburukan pengambilan suplemen ini sebenarnya. Jadi kita akan gunakan term-term yang mungkin akan digunakan secara gila-gila, sama ada sports food ataupun sports supplement ataupun dietary supplement. Dan sebaiknya untuk atlet tidak bergantung kepada suplemen. Dan yang paling penting untuk performance adalah untuk pastikan mereka makan makanan yang sihat dan seimbang, mempunyai tidur yang cukup, rehat yang cukup, juga mempunyai training ataupun latihan dan conditioning yang bagus. Jadi itu adalah elemen-elemen sebenarnya selain daripada pengambilan suplemen untuk memastikan atlet remaja mempunyai performance yang baik, dan faktor-faktor selain daripada pengambilan suplemen itu sendiri. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama dengan Kak Nora. Jadi seterusnya kita akan bincangkan ataupun kita akan terus melihat pro dan cons penggunaan suplemen di kalangan atlet. Okey, apakah kelebihan apabila kita mengambil suplemen, yang mana mungkin suplemen ini boleh membantu untuk melengkapkan kekurangan certain-certain nutrien yang diperlukan. Itu salah satu kebaikan dia. Yang kedua, mungkin juga ini mungkin boleh membantu meningkatkan performance ataupun meningkatkan prestasi atlet itu sekiranya ada dan berkesan dengan pengambilan suplemen tersebut. Yang ketiga, suplemen itu juga mungkin ada placebo effect dari segi psychological boost kepada atlet ataupun mereka yang mengambil sesuatu jenis suplemen ataupun makanan tambahan. Itu antara kebaikan yang mungkin didapati daripada pengambilan suplemen-suplemen yang tertentu.
Seterusnya kita lihat pula keburukan pengambilan suplemen yang mungkin ada apabila mengambil suplemen yang ada di pasaran. Kita mungkin akan terdedah kepada bahan-bahan terlarang yang ada dalam suplemen, yang mana ia mungkin boleh menyebabkan kita mempunyai masalah dari segi doping nanti di kalangan atlet. Dan apabila mengambil suplemen, dah tentu kos suplemen ataupun makanan tambahan itu adalah mahal, dan ini akan meningkatkan kos secara tidak langsung. Pada masa yang sama, atlet juga mungkin terlalu rely ataupun bergantung kepada suplemen untuk satu-satu tujuan. Jadi instead of dia makan makanan yang sihat, makan makanan yang seimbang, atlet akan mengambil shortcut ataupun jalan mudah, hanya mengambil suplemen tersebut membantu meningkatkan prestasi atlet itu, sedangkan ia tidak berlaku sedemikian. Antara keburukan pengambilan suplemen lagi, ia tak dilabelkan dengan betul. Maksudnya, apabila satu syarikat tu menjual sesuatu suplemen, yang tertera pada label suplemen adalah apa yang diletakkan sahaja, tetapi tidak dimasukkan bahan-bahan lain. Dan ini agak berisiko untuk atlet, yang mana ia boleh menyebabkan masalah-masalah dalam sukan atlet itu sendiri. Jadi itu antara risiko-risiko yang ada apabila pengambilan suplemen di kalangan atlet. Dan lagi satu, untuk tidak terlupa, di mana pengambilan suplemen ni masih jadi kontroversial ataupun tidak ditetapkan lagi bagaimana pengambilan suplemen ini mempengaruhi atlet di bawah 18 tahun. Sebab kebanyakan pengambilan any suplemen, kajian yang dilakukan menggunakan orang dewasa, sebab ia melanggar tata etika untuk menjalankan sebarang kajian dan tengok kesan penggunaan suplemen tu di kalangan remaja ataupun mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi sangat kontroversial untuk mereka yang berumur bawah 18 tahun mengambil mana-mana suplemen yang tidak ada kajian saintifik yang menyeluruh dan evidence based. Tetapi disebabkan perkara ini berlaku, maka AIS, iaitu Australian Institute of Sports, salah satu agensi atau institut yang leading, telah mewujudkan satu framework untuk suplemen. Framework suplemen yang mana apabila mereka mewujudkan framework ini, ia menjadi satu rujukan ataupun panduan kepada semua mereka di bidang sukan, termasuk atlet, coaches, sports science punya people, practitioner, untuk jadikan panduan segala maklumat tentang suplemen, merangkumi risiko-risiko, benefits, legality of the supplements dan juga kesan-kesan suplemen, pengambilan suplemen yang ada. Dan mereka membuat satu rangka supaya dia boleh jadikan panduan dan menggunakan semua evidence-evidence ataupun kajian-kajian saintifik evidence-based untuk diletakkan di dalam kumpulan-kumpulan tertentu, yang mana nanti kita akan nampak dengan jelas di mana dia membahagikan kepada empat kumpulan, iaitu kumpulan A, B, C, D klasifikasinya. Dan ini dikategorikan supaya menjadi panduan untuk atlet ataupun dietitian merujuk sama ada suplemen tersebut berada di kumpulan yang mana dan adakah ia boleh diambil ataupun tidak. Jadi untuk yang pertama, kita akan tengok kumpulan A punya suplemen, yang mana kumpulan A ni daripada empat kumpulan, kumpulan A ni adalah yang ada strong evidence base dan juga dia ada tunjukkan penggunaan suplemen tersebut mengikut protokol dalam sukan tertentu, yang mana ini adalah kumpulan yang paling selamat untuk kita jadikan rujukan sebab dia dah mengambil kira semua faktor-faktor dari segi risk, safe, legality dan juga benefits kepada kita untuk kita ambil ataupun tidak. Dan dalam grup ini juga, suplemen itu sendiri sebenarnya nampak macam satu perkataan suplemen dengan mudah, tapi sebenarnya ada banyak kategori. Ada tiga kategori, sama ada medical supplements, sport food ataupun performance. Jadi dalam grup ini pula, suplemen itu dibahagikan kepada tiga kumpulan disebabkan oleh fungsi dan jenis yang berbeza. Yang mana yang medical supplements ni adalah satu suplemen ataupun nutrien untuk critical illness, untuk illness-illness tertentu dan untuk mencukupkan kekurangan satu-satu nutrien. Maksudnya ini adalah medical supplements, biasanya macam vitamin A, vitamin C, kalsium, iron, yang mana itu adalah di bawah kategori medical supplements. Dan ini kebiasaannya diprescribe oleh dietitian mahupun doktor,
diberikan kepada atlet ataupun golongan tertentu yang mana kita memang dah kaji sama ada dia perlukan ataupun tidak medical supplements tersebut. Contohnya kalau kita lihat orang yang anemia, bila dah dilihat dengan dia punya lab result memerlukan suplemen, yes, doktor ataupun dietitian akan prescribe untuk dapatkan iron suplemen kepada orang tersebut ataupun atlet tersebut. Kemudian sports food. Sports food adalah specialized product. Specialized product yang ada satu-satu nutrien dan dia diberikan kepada atlet sebagai convenient, dalam bentuk yang lebih convenient dan mudah diambil sebenarnya. Kita panggil itu adalah sports food, yang mana kalau kata pergi training ataupun pergi competition, susah untuk dapat makanan yang sebenar. Jadi kita akan bagikan sports food. Antara sports food yang ada adalah kita ada sports drink, kita ada sports bar, kita ada sports gel, dan kita ada juga yang paling famous, kita ada protein powder. Dan ini sangat common untuk diambil oleh atlet untuk melengkapkan nutrien pada masa tersebut dengan lebih convenient dan lebih mudah. Yang ketiga adalah performance supplement, yang mana performance supplement ataupun boleh dikategorikan sebagai ergogenic aids, yang mana ia adalah satu supplement untuk meningkatkan prestasi pada sukan-sukan tertentu. Antara contoh untuk performance supplement adalah contohnya seperti kreatin, kafein, beta-alanin. Itu antara contoh-contoh performance enhancer ataupun ergogenic aids ataupun performance supplement. Jadi ada tiga kategori dekat sini dalam grup A, yang mana kita akan lihat dengan detail. Jadi kita akan fokus kepada dua, iaitu sports pertama adalah protein, yang kedua adalah kreatin. Bila kita sebut tentang protein, kita tahu yang atlet ada ambil protein, yang mana protein ni mungkin berasal daripada whey, sama ada casein, soy protein ataupun daripada kacang peas punya protein ataupun albumin. Itu adalah contoh-contoh protein yang ada. Sekiranya atlet nak mengambil protein ini as a melengkapkan keperluan protein, dia kena cek dululah, kena ada checklist sama ada protein yang diambil, protein powder yang diambil adalah mengandungi protein semata-mata, tiada tambahan any substance yang lain yang mungkin merisikokan atlet itu nanti. Kemudian dalam itu juga elakkan ada penambahan any sweetener, dan pastikan setiap hidangan protein itu di antara 10 hingga 20 gram protein. Jadi protein ini boleh diambil sekiranya atlet tak cukup pengambilan protein ataupun susah nak dapatkan protein untuk recovery pada satu-satu masa. Contohnya pergi training, tak ada sources of protein masa itu, jadi mengambil milkshake ataupun protein powder bersama dengan susu agak mudah dan lebih convenient. Tetapi kena ingatlah, sebenarnya keperluan protein tu 1 hingga 1.5 gram per kg body weight tu boleh dicapai dalam diet seharian yang biasa. Cuma pada waktu-waktu tertentu mungkin sukar nak capai, jadi boleh tambahkan pengambilan protein powder dalam diet seharian atlet itu sendiri. Yang seterusnya kita nak tengok performance enhancer tadi, kreatin, yang mana kreatin ia merupakan satu non-essential nutrient. Kita boleh dapat daripada makanan yang kita makan ataupun dihasilkan dalam badan kita sendiri. Dan ada atlet yang memang mengambil kreatin dalam bentuk kreatin monohydrate dalam bentuk powder putih, yang mana pengambilan kreatin ini dah ditegaskan beberapa position statement menunjukkan bahawa atlet yang berumur di bawah 18 tahun tidak sesuai untuk mengambil kreatin kerana bimbangkan kesan sampingan pengambilan kreatin itu sendiri. Antara side effects kreatin mungkin boleh menyebabkan dehydration, boleh menyebabkan krem. Untuk adult mungkin ada kesan yang berbeza, tetapi untuk remaja kreatin tidak sesuai dan tidak disarankan untuk atlet remaja mengambil any supplement ataupun any performance enhancer, antaranya adalah kreatin ataupun kafein. Jelas kita tengok dua contoh dekat situ, jadi jumpa lagi selepas ini untuk penerangan jelas tentang supplement lagi. KPM.
kalau tadi kita dah cakap tentang framework yang dihasilkan oleh Australian Institute of Sport sebagai panduan kepada atlet dan orang awam untuk memilih suplemen yang sesuai dalam sukan masing-masing. So, tadi kita cuma fokuskan yang berada di kumpulan A, iaitu yang paling ada banyak evidence ataupun paling strong evidence diambil oleh atlet dan ada banyak kajian-kajian saintifik. Sebenarnya dia ada lagi empat kumpulan ataupun tiga kumpulan yang lain, iaitu B, C, D, dan atlet boleh rujuk sendiri daripada website untuk dapatkan senarai-senarai suplemen-suplemen ataupun sports food, medical supplements ataupun performance enhancer daripada senarai-senarai dalam grup B, C dan D untuk dijadikan panduan yang seterusnya. Saya dah tekankan tadi tentang kreatin dan juga protein. Perlu diingatkan yang pengambilan protein dan yang berlebihan juga tidak membantu meningkatkan masa mass sekiranya faktor-faktor lain tidak diambil kira. Seterusnya kita nak tengok apakah tanggungjawab atlet sebenarnya dalam pengambilan protein ataupun dalam pengambilan suplemen sebenarnya yang boleh kita jadikan panduan supaya atlet betul-betul tahu apa yang diambil. Tanggungjawab atlet yang pertama untuk mengambil sebarang suplemen, atlet perlu tahu dulu sama ada dia perlu atau tidak produk-produk tersebut, suplemen-suplemen tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan any produk yang dia berminat ataupun dia tahu mempunyai kajian-kajian saintifik, mempunyai evidence-evidence base yang kukuh. Maksudnya ada kajian penggunaan produk tersebut, barulah boleh kita timbangkan sama ada boleh ambil ataupun tidak suplemen tersebut. Kemudian yang ketiga, pastikan suplemen itu selamat dan juga legal. Maksudnya legal, dia tak ada kandungan benda-benda yang boleh membawa kesan buruk kepada atlet. Perlu ada label di situ menjelaskan apakah kandungan-kandungan suplemen tersebut dengan jelas, sebab kita bimbang bila atlet ambil satu-satu suplemen, dia mungkin terambil substances yang dilarang di dalam World Anti-Doping Association punya list, yang mana kita memang tahu atlet ada risiko untuk kes-kes doping sekiranya mengambil substance ataupun bahan-bahan terlarang. Dan ini perlu diingatkan berkali-kali kepada atlet, pemakanan ataupun suplemen itu perlu dilihat secara detail menyeluruh supaya tidak mengambil bahan-bahan terlarang. Atlet juga pada masa yang sama perlu rujuk mereka yang pakar yang ada banyak information tentang satu-satu suplemen tu. Dia boleh rujuk kepada coaches sebagai orang yang paling dekat dengan atlet tersebut, boleh rujuk kepada any medical officer dan juga boleh rujuk kepada dietitian untuk bantu atlet memahami penggunaan suplemen tersebut, jenis-jenis suplemen yang sesuai dan keselamatan suplemen itu untuk diambil oleh atlet. Kegagalan atlet untuk memahami tentang suplemen yang ingin diambil mungkin membawa mudarat kepada atlet selain daripada tidak mendapat manfaat penggunaan suplemen tersebut, tetapi mungkin juga boleh mendapat keburukan daripada pengambilan suplemen. Setelah menilai semua kriteria yang ada, dah buat double checking suplemen, dah tengok label, dah dapatkan banyak maklumat dan pasti dan sahih bahawa ia setuju untuk ambil suplemen tersebut, tetapi atlet perlu tahu dan faham bahawa tak ada satu suplemen ataupun makanan tambahan yang 100% selamat. As untuk remaja, diingatkan bahawa tak ada suplemen yang mana kajiannya dibuat untuk mereka yang berumur bawah 18 tahun, yang mana kita tahu mungkin ada kesan negatif kepada atlet remaja, yang mana mungkin juga boleh mengganggu proses pembesaran. Jadi itu yang kita sangat concern kepada our athletes, our teenage athletes, adolescent athletes untuk tidak mengambil sebarang suplemen yang tidak pasti kesahihannya. Jumpa lagi. Hai.